Enggak takut dong lu. Satu lah tadi. Sayang mama. Ayo. Nonde. Enggak cacat, enggak cucu. Mana dicium? Ladu. Garang namanya. Garang, panggil garang. Ah, enggak tahu ya cucu mah. Ladu. Ladu. Ini enggak takut nih. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Warta Justin. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan baik teman-teman. Jadi pagi hari ini kita itu beraktivitasnya tidak terlalu pagi teman-teman, yang untuk di hadapan kamera. Tapi sebenarnya dari tadi pagi kita itu udah beraktivitas di belakang kamera teman-teman. Tadi pagi ada Bang Roji ngajakin panen. Bang Derry sore kemarin itu udah datang dan langsung panen sedikit dan dilanjutkan tadi pagi, dan saya sama Bang Komri bantuin dulu, makanya kita sudah siang untuk beraktivitas di sini. Nah jadi teman-teman, hari ini kita mau bikin tali ya Pak ya, bikin tali ini apa aja tempat yang kita merambat. Iya, jadi di unjar-unjarnya itu mau kita pasang tali, makanya Bang Komri tadi udah ngebelah-belahin tali yang kuning itu teman-teman, kalau bahasa kami tali simpai, untuk kita bariskan di atas tanaman kacang Bang. Ya, oyong dulu yang udah menjulur oyong. Iya, ini berarti. Jadi di sinilah teman-teman kita pasang tali. Nah, jadi teman-teman ikutin dulu video ini, semoga saja teman-teman semuanya terhibur. Bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya, bantu subscribe dulu supaya kami di sini lebih semangat lagi teman-teman. Pengigi oyong nganit juga. Dah udah, dengan 3 batang. Makanya pakai tadi itu menghemat kayu. Pasang banyak-banyak ya Bang? Ya, ya rendah lah kita. Menghemat kayu menggunakan tali. Ya, habis kayu kecil-kecil kita tancap di dekat akarnya, dia lupa lompat ke tali ini. Iya. Senang juga panennya teman-teman, kalau misalnya daunnya kan merambat di atas tali ini, jadi otomatis buahnya itu menjulur ke bawah, jadi kita panennya dari bawah.
bumi. Jatuh terus ini, Bang. Itu dia cis di sini. Iya. Oke, tali udah berseliweran di sini, teman-teman. Jadi semoga saja si oyongnya itu bisa merambat dengan baik, teman-teman. Oyong kita ini apa? Melepeh di tanah, teman-teman. Harusnya di staples ini. Kita ajarin ke sini. Nanti kalau misalnya mereka masih jatuh-jatuh, belum sampai menggapai tali yang ini, nanti kita pasang staples, teman-teman. Biar dia bisa merambat di tiang yang kecil, terus lanjut merambat ke bagian tali. Itu apa? Gak terlalu kepanjangannya. Iya. Ini jadinya kita mengajarnya udah susah kalau nggak diikat. Kita itu udah hampir telat sebenarnya. Kalau aku paling seneng ini kangkung. Wih, bagusnya teman-teman, kangkung kita ini udah nggak sabar aku panen kangkung. Segar kan? Ada yang sebesar-besar daun kangkung. Iya. Ada yang komentar katanya kalau panen nanti jangan dicabut, dipotong aja biar bisa tumbuh lagi. Emang ya bisa gitu, Bang? Iya. Ini udah bisa di, Pak, di sayurin. Tapi masih banyak ininya kita ambil ya. Masih sayang. Nanti kalau udah besar-besar baru.
kunci stang. Lu bebeknya kamu tuh. Kotek-kotek-kotek-kotek cik. Nah, enggak tahu tekniknya motor sini. Sini. Enggak jadi. Ayo di minyak ya, Kak. Gimana ini? Saya ingat-ingat lupa. Iya. Jadi kita mau nyari rotan, teman-teman, untuk keperluan bahan atap pondok kita. Kita merangkai atap. Iya. Jadi kita kumpulkan dulu bahan-bahannya, teman-teman, keperluan-keperluannya. Nanti setelah kumpul, baru yang terakhir kita nyari daun serdangnya, teman-teman. Daun serdangnya itu nggak bisa ditunda, itu ya? Iya. Daun serdang sampai langsung kita rangkai. Ini jauh, teman-teman. Oke, kita pakai motor. Udah arah kebun kecil di, teman-teman. Masih luas hutan ini, Bang. Iya. Ini rotan. Besar. Besar, ini apa? Ini rotan yang kita cari. Kita itu mau nyari rotan jenis apa? Rotannya itu kecil. Rotan senem? Bukan. Besar dari rotan senem. Rotan udang? Ya, sebesar rotan udang. Banyak rotan, tapi besar-besar. Rotan ini bisa diambil umputnya, Bang. Iya, bisa. Itu bikin keranjang bagus. Rotan apa ini? Rotan getah. Rotan getah ada. Kuat ini bikin keranjang. Aduh, camur. Kayak ada beruang ya, boleh. Itu bukan, Bang. Bukan. Puncak daun. Nah, itu masih hutan-hutan. Macam ni. Kalau ke tebing-tebingan hutan sih, Kak. Jurang. Di jurang sini. Dari arah sana. Mbak jurang-jurang. Ke tebing-tebing. Kayu apa ini, Bang? Besar, ya? Kayu semipis ini. Dibikin papan bisa, Bang. Ini kayu ya? Ya, kayu pohon. Keras kayu ini. Bajurang-jurang, teman-teman. Apa ini? Kita mau di sini. Bukan ruang tidur. Bekas burung itu apa? Burung merak, eh? Burung merak. Burung apa? Kuau tuh. Burung kuau. Bahasa Indonesia. Tah. Merak. Burung kuau itu? Iya. Burung merak ini. Ya. Belum menemukan buah. Habis ini kemarau. Kemarau. Habis buahnya. Ini ada banyak buah ningan, teman-teman. Kita ketemu buah ningan. Ini mentah. Mentah? Ah, tak jadi mentah. Kalau ketemu buah ningan, enak. Sekarang itu di rumah kan ada buah asam itu. Bisalah kita makan. Diman. Makan daun bisa, Bang. Ya, jadi manis. Dia makan buah ini. Sama yeah. Makan daunan. Jangan kan makan dedaunan kayak gitu, teman-teman. Makan buah paling asam aja bisa jadi manis. Buah ningan ini. Banyak kebun ini kita membuangkan buah.
keluar lagi kita ini menuju ke motor. Kita ke depan lagi, Be. Iya. Kita nggak mau terlalu jauh masuk ke hutan ini, teman. Soalnya Bang Kompi juga nggak terlalu kenal sama hutan ini. Hutan Temiang. Udah muter-muter di hutan ini. Jauh kaki apa ini, Bang? Babi hutan ini. Babi hutan apa rusa? Bukan, babi hutan ini. Ini lihat nih. Ini. Besarnya nih. Iya. Nah. Air rusa aku, Bang. Yakin, Bang? Sini cuman sering tijang. Tijang. Arah masuk situ. Babi hutan. Aduh, ada jamur. Ban. Ada dua babi. Ada apa, Bang? Oh, ini ada. Ada. Mana rotan yang dicari ini? Ah, api itu tuh. Mana? Oh, api atas ini. Dia sekarang dua. Mana? Mana, bro? Itu di atas. Ini rotannya. Ini serang beruang kan, Bang? Terjun dia tuh, Bang. Mana? Karena di itu ada kate bekas sholat kaki. Masuk hutan yang enggak dikenal kita tuh harus waspada. Iya. Nah, teman-teman, ini dia rotannya ketemu. Ini rotannya. Di belah bisa jadi kita merangkai atap nantinya. Ini banyak banget ini, Pak. Banyak. Nah, bisa cukupnya, Pak. Rotan Temiang ini ada yang mahal harga. Yang 3 was semet, mendung 2 buku ini semeter 30 cm. Ini dikit, deh. Ali, tu, iya, ah dia ada pongo, ya, dan itulah dia benjolam, yang benjolam itu dia ada benjolam, ah ini tu, mutiara berlian, ah jamur, apa ini, keren, keras. Jamur, Bang. Coba dilepas. Tuh tahu ada emas dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bawa sama bismillah. Oh, ya. Ada mustika, ada mustika. Jamur apa lah, Bang? Enggak tahu. Keras tidak? Kenapa di depannya ada ini? Ini ada putih. Iya. Bagus. Objek. Jadi hiasan, Bang. Ini kalian belakang kura-kura. Itu. Coba lepas ini, Bang. Oh, anaknya yang kak. Jangan dipukul-pukul. Oke. Mau pajang. Yang dalam kamar, kak. Kabatang besok. Nah. Ya, teman-teman bagus. Tanaman batang, ada. Tanaman batang. Jamur batang. Mau kupajang di kamar. Bingungan kita kalau makan hutan ini. Tidak tahu. Tapi bingung. Wah. Kebingungan kata Bang Kopri udah kebanyakan rotan.
Iya, awas jatuh kamu. Alut itu. Alut. Ini yang tadi. Ini taruh kencen ya, bro. Wah, ini kok kon. Ini yang ini. Temi yang kemurah patah kan? Ya. Tunggu dulu kalau. Cek tetap nih kayaknya. Kita jangan terlalu bawa. Semeter, semeter, semeter. Kita bawanya jauh ini, orang langsung dipotong. Mau nyari berapa ini, bang? Ya, mana yang kita ambil ini? Bawa semua. Ini banyak keperluan. Tidak, kadang kurang kan buatan itu. Kau nak ambil untuk tepuk lalat? Aku tangkap aja. Ayam ikan yang kerabat aja. Iya, di. Ini belum digigit. Lah, ini cek, kak. Lah, tapi tidak boleh tanya, kan? Mabuk dia juga, kak. Mabuk? Oh, iya, mau bukan mabuk. Ya, udah dimakan. Bagus debu. Bagus, teman-teman. Unik jamurnya. Ini enggak bakalan busuk untuk aku, bang. Keras ya, dak? Iya. Siapa tahu nanti ada yang mau beli ini, teman-teman, dari bahan ini. Aku belinya di tur, mau cuci ngadrum. Aku belinya Bang Warta katanya. 200 juta. Aha. Beli. Kayak mendadak aku. Ada yang beli berapa? 200 juta. Wah, kau beli aku. Satu yang beli aku. Harus beli. Gak pilih. Ini lagi. Cukup nama lagi rutan banyak dah cukup ini kalau 10 dibelah 4 jadi 40 sedangkan kita tuh lebih 10 apa itu durinya tidak enggak ada bisanya dari rutan ini kalau duri sawit bahaya ya. Ini apa bisa kalau yang lagi apa keras itu ya yang hijau kalau yang udah mati enggak berbisa tapu ya. Tapi kalau dipijak diri tusuknya sedikit. Ini bukan.
tasku. Untuk aku kecil 3, 4, 5, 10, 13 kak ya? Cukup lah, cukup. Ini dibelah 4 yang untuk bikin itu? Bikin pukul langat? Ini lagi, ini lagi satu. Ini yang besar, ini cari yang besar. Rotan yang besar tadi di situ, weh. Abis ini kok kayaknya kering keras ini. Enggak pada lah tengok. Ini agak besar. Jadi kita mau ngambil satu lagi, teman-teman, untuk kita bikin tepok lalat. Di pondok itu banyak banget lalat. Ini cukup. Ada berapa? 13 batang, Bang. 13 batang. Nanti satu batang itu dijadiin 4, teman-teman. Dibelah lagi. Nah, itulah, Be. Entah basing. Ada gila. Yang cukup lah. Deme? Deme. Kecilnya kan kau nak muat nyihat ini. Itu tadi main, itu kecil. Nyaman. Nyaman itu. Apa nak? Itu sih ini menjawab. Tidak, arutan kayu yang kecil ini. Penyanyi juga boleh, Bu. Yang ada di rumah, tidak ada bunyi. Kita tidak boleh tahu ini, kalau ini dekat, kita ambil semua arutan ini. Iya, enggak. Mengikat tanaman kita. Kan duri. Hutan ini memang enggak bisa ditarik, hutan ini. Putus, kan? Bukan. Apa itu tuh? Pegangannya lebih kuat. Rat. Pongo. Ada kayu yang mau jatuh, teman-teman. Di atas itu, dia narik. Jatuh kayu itu ningang. Ketimpa kita di bawah. Yuk, mana arah motor kita tadi? Oke, udah dapat teman-teman. Rotan apa, Bang? Rotan tamyang, teman-teman. Berarti kalau rotan ini udah dapat, yang kurang itu cuma atap serdangnya, teman-teman. Daun serdang. Iya, daun serdangnya. Nanti kalau ada waktu, kita baru ngambil yang itu. Kita harus tunggu Bang Dery juga kesini, apa enggak bapak, biar bantuin kita bikin anyamannya, teman-teman. Kalau ngambilnya okelah kita berdua sama Bang Kompri aja, tapi kalau nganyamnya kita butuh orang banyak. Ya. Ini pohon cerdaknya dak? Enggak ada makan ini. Udah tinggi, udah enggak bisa kita ngambil daun yang ini. Itu tuh di atas tuh udah tinggi bener. Digelung, Bang, yang itu, Bang. Nah, ini ya, dipegang. Dilengkap. Nah, mendung lah itu. Mau hujan. Cepat buru-buru balik, takut hujan. Hmm.
Oke, teman-teman, alhamdulillah rotan udah dapet, teman-teman. Jadi untuk aktivitas kita di video ini, kita tidak terlalu banyak beraktivitas, tidak bermacam-macam aktivitas kita karena waktunya sudah mepet sekali, teman-teman. Tadi pagi kita itu sampai jam 11 siang bantuin Bang Roji panen ya, Pak ya. Ya. Jadi sudah selesai panen, kita istirahat dulu sebentar. Setelah itu baru kita lanjutkan aktivitas kita di hadapan kamera untuk teman-teman semuanya. Nah, jadi teman-teman, saya rasa untuk aktivitas kita sampai di sini dulu. Kita akan lanjut besok pagi ya, Pak ya. Jadi jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan pencet tombol like-nya. Jika teman-teman suka dengan channel ini, mau berlangganan, silahkan pencet tombol subscribe, teman-teman. Baiklah, kalau begitu kami tutup dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Dadah teman-teman semuanya.